Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa YRC TV yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah pada kali ini kita bisa hadir dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan sehat walafiat, kesempatan yang baik, dan iman dan Islam selalu tetap ada pada diri kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa YRC TV yang dirahmati Allah, Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Rajabun litathhiril badan, Rajab untuk mensucikan badan kita. Sya'ban litathhiril qulub, Sya'ban untuk mensucikan hati kita. Wa Ramadan litathhiri ruh, Ramadan untuk mensucikan ruh kita. Pemirsa YRC TV yang dirahmati Allah, ketikanya itu adalah bulan yang mulia. Tentu untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang baku adalah imtithalu awamirillah wajtanibu nawahi. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada dimensi lain takwa di samping yang sudah baku ini, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab. Beliau adalah sahabat Nabi yang tercinta, yang sering sekali beliau diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bahkan sahabat Ubay bin Ka'ab itu adalah sahabat yang membubuhkan Al-Qur'an pertama kali dalam bentuk tulisan. Beliau menyatakan bahwa ada tiga dimensi lain tentang takwa ini di samping takwa yang sudah baku. Yang pertama, hati-hati terhadap suatu perbuatan yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Yang kedua, hati-hati terhadap suatu perbuatan yang akan membuat dirinya sendiri rusak bahkan hancur. Yang ketiga, hati-hati dengan suatu perbuatan yang kalau perbuatan itu dilakukan akan membuat dirinya hancur, orang lain hancur, bahkan lingkungan ataupun masyarakat pun akan hancur. Pemirsa YRC TV yang dirahmati Allah, yang pertama, hati-hati dengan suatu perbuatan yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka, yaitu asyirku billah sirran wa alaniyah wa uququl walidain, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dalam bentuk yang terang-terangan maupun rahasia. Dan yang kedua, durhaka kepada orang tua. Padahal dalam surah Al-Isra ayat 23 menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Pemirsa YRCTV yang dirahmati Allah, Allah Rabbmu telah memerintahkan jangan sembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat ini ada dua kalimat yang disandingkan, jangan sembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Menurut tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, mengatakan kalau ada dua perintah yang disandingkan, maka kedudukan perintah itu sangat-sangat penting semua. Jadi tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Kalau sudah berbakti kepada Allah, juga harus berbakti kepada orang tua. Sama penting kedudukannya. Yang kedua yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, mengingkari kewajiban sholat dan enggan membayar zakat. Lagi-lagi, ini juga disandingkan aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Sama pentingnya. Percuma orang sholat tanpa zakat, percuma orang zakat, tapi dia juga tidak sholat. Karena itu, saking pentingnya, ketika Sayyidina Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, langkah pertama yang dilakukan adalah memerangi orang yang riddah, orang yang keluar dari Islam, dan memerangi orang yang tidak sholat dan tidak membayar zakat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini Allah murka terhadap perbuatan seperti ini. Yang kedua, hati-hati dengan suatu perbuatan yang kalau perbuatan itu dilakukan justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Satu contoh misalnya abai terhadap kesehatan. Ini zalim. Soalnya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. La wad'u syai' fi mahalih. Padahal hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya pada dirimu, pada anatomi tubuhmu ada hak untuk diurus dengan baik. Bahkan kaidah fikih juga menyatakan sihatul abdan afdalu min sihatil adyan. Sehat badan lebih utama ketimbang sehat agama. Bagaimana orang bisa sholat dengan khusyuk, bisa tawadhu, bisa tadarru, manakala badan kita sakit. Memang ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua nikmat inilah yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Nikmatani maghbunun fihima kathiru minan nas as-sihatu wal farag. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melupakan nikmat itu, yaitu sehat dan kesempatan. Yang ketiga, hati-hati dengan suatu perbuatan yang justru akan menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan orang lain, bahkan menghancurkan lingkungan dan masyarakatnya. Memfitnah, menghina orang, menggibah, mencaci maki, hasad, iri, dengki, semuanya itu adalah perbuatan yang akan menghancurkan dirinya sendiri, orang lain, bahkan masyarakat. Pemirsa YRCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh Nabi dikatakan sebagai orang yang muflis. Orang yang bangkrut ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi Nabi menyatakan innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa hajjin wa shaumi ramadan wa ya'ti qad syatama hadza
wa akala mal hada wa qadhafa hada wa syafaqata ma hada. Orang yang bangkrut di antara umatku nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka membawa pahala haji, mereka membawa pahala salat, zakat, saum Ramadan, akan tetapi mereka juga membawa dosa-dosa kecil yang mereka sering lakukan. Sehingga keduanya direkap, ternyata pahala enggak bisa melampaui dosa-dosa kecil yang pernah dibuat karena memang sering. Pemirsa YRC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan menghancurkan juga dirinya sendiri, orang lain, bahkan masyarakat adalah abai terhadap lingkungan. Orang yang bahagia itu adalah mereka yang lingkungannya terdiri orang-orang yang baik. Khulatauhu minas solihin. Bahkan di dalam kemasyarakatan, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, bahwa hendaklah mentalitas seorang yang beriman, hendaklah bermentalitas seperti kehidupan seekor lebah. In akalat akalat thayyiban, wa in wada'at wada'at thayyiban, wa in waqafat ala udin nakhirin lam tuksirhu. Kalau kita lihat lebah itu, yang dimakan selalu yang baik-baik, sari pati bunga selalu dia isep. Jadi seorang muslim hendaklah juga seperti itu, halalan thayyiba yang menjadi makanan setiap harinya. Kalau kita lihat lagi lebah, yang dikeluarkan adalah yang baik juga, madu. Kata orang itu 1000 obat. Ini artinya bahwa mentalitas seorang yang beriman hendaklah selalu berkata-kata baik, tidak menyakiti orang. Yang ketiga, wa in waqafat ala udin nakhirin lam tuksirhu. Lebah itu kalau kita lihat hinggap di dahan yang sudah rapuh sekalipun, pantang menjadi putus dahan itu. Artinya, jadi seorang yang beriman hendaknya selalu membuat sejuk masyarakat, jangan membuat onar masyarakat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.